Hei orang-orang yang suka mencurigai umat Islam, cari gara-gara terus. Kita mah pantang untuk mengganggu, tapi kalau lo ganggu, pantang mundur. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita persembahkan untuk menegakkan cara Islam di muka bumi ini. Takbir! Jangan macam-macam. Kita lagi diam. Hati-hati, saudara. Ibrahim alaihissalatu wassalam jadi lawan. Jadi gini, Namrud itu nyembah berhala, tapi belum Allah musnahkan. Ketika Namrud menggencet Ibrahim, Allah yang marah, Allah tumbangkan Namrud. Betul? Betul. Nabi Musa, ya, Fir'aun itu dari dulu udah jadi penyembah berhala, dari dulu udah menganggap dirinya Tuhan, tapi Allah tidak ambil tindakan. Tapi ketika Fir'aun macam-macam dengan Nabi Musa, Allah yang marah, Allah tumbangkan Fir'aun. Begitu juga Nabi Isa, dari dulu udah dakwah, Yudas Iskariot, dari dulu penjahat, tapi belum Allah tumbangkan. Sampai Yudas mau menyakiti Nabi Isa, baru Allah turun tangan. Begitu juga Abu Jahal, dari dulu dia biadab, dari dulu dia pemakan riba, dari dulu dia penyembah berhala, tapi Allah gak apa-apain. Ketika dia macam-macam dengan Nabi Muhammad, Allah gak rela, Allah gak rela, gak redo, Allah tumbangkan. Hati-hati, siapapun yang coba-coba menyakiti ulama, siapapun yang coba-coba menyakiti ulama, siapapun yang coba-coba menyakiti para habaib, para kiai, mereka mungkin gak marah, mereka mungkin lupakan, mereka mungkin pergi, mereka mungkin hijrah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggal diam. Bayangkan, apabila pun sekalian beliau mati dalam pertempuran, apabila beliau mati dalam pengasingan, apabila beliau mati dalam kembali, demi Allah, Allah akan bangkitkan 1000 habaib lain yang melanjutkan perjuangan ini. Takbir! Allah tidak akan tinggal diam ketika ulama-ulamanya difitnah. Allah tidak akan tinggal diam ketika para habaibnya, apalagi para habaib yang notabenenya merupakan cucu-cucu Rasulullah, dihinakan di negara ini. Allah tidak akan tinggal diam, saudaraku. Ini janjinya Allah. Barusan ayatnya sudah saya bacakan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, Facebook mereka, Twitter mereka, Instagram mereka, internet mereka, komunitas mereka, TV mereka, majalah mereka, semua biafwahim, jamak hukumnya. Depannya yuridun, itu fi'il mudhari, artinya berkesinambungan. Mereka senantiasa terus-menerus, tidak akan pernah berhenti berupaya memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan sempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir enggak suka. Sekalipun orang kafir enggak suka, kita bilang apa? Mas Sabodo, bilang apa? Orang kafir enggak suka, bilang apa? Masa bodoh, bilang apa? Orang kafir enggak suka lo. Entar ditangkap lo. Entar dijelekin lo. Entar dibully lo. Entar dipanggil pemerintah lo. Entar ditangkap intel lo. Masa bodoh, sabodoh keing peketek. Betul. Walau karihal kafirun. Kita enggak sedang menebarkan kebencian, tidak, demi Allah tidak. Kita cuma lagi ngajak, hei umat Islam, mereka banyak fitnah kita. Betul. Aksi damai dibilang dibayar. Aksi damai dibilang intoleran. Aksi damai dibilang anti kebinekaan. Aksi damai dibilang teroris. Hei, kita jawab. Kalau umat Islam dituduh teroris, kalau umat Islam di negara ini radikal, kalau umat Islam di negara ini dituduh komunis, maaf, apa namanya, radikal, teroris, lu udah mati semua. Semua gereja mungkin udah dibakar. Betul. Umat Islam bukan teroris. Umat Islam bukan radikal. Jumlahnya 220 juta orang di negara ini. Kalau semuanya teroris, lu udah mampus, bego. Umat Islam paling jagoan damai. Karena itu kita jaga gereja. Kita jaga vihara, kita jaga pura, kita jaga juga yang lain. Kenapa? Karena kita ngerti kebinekaan. Kita jaga semua, bukan jagain, jaga. Kalau jagain, emang lu banser. Jaga, beda sama jagain. Kalau jagain, dijagain. Kalau jaga, jangan sampai ada rusuh.
Betul. Beda jagain sama jaga. Ngopi dulu cuy.